Jua. Nah, ada Bapak Tuan Rasa Nina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke, pemirsa, kalau hari ini saya mau masak tumis buncis ya, atau sayur beans kalau orang Malaysia cekap. Kalau biasanya di bahasa dari saya buncis, pemirsa. Buncis. Nah, jadi tumis buncis goreng ikan masin saja. Apa masakan kalian hari ini, pemirsa? Kita masak yang simpel-simpel saja. Kadang-kadang melihat orang upload video masak rendang, saya sudah keluar air meludah. Apa nak buat? Ya kan? Tengok saja sudah kenyang dah. Oke, saya akan tunjukkan bahan-bahannya. It's sangat simpel, pemirsa, ya. Oke, pemirsa, inilah dia bahan-bahannya ya. Saya guna cili burung. Lepas tu ada 1 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih. Ini saya ada letak carrot juga. Lepas tu saya ada ikan bilis yang sudah saya basuh ya. Kemudian ini ada buncis yang sudah saya potong-potong. Dan tak lupa pula ini ada ikan masin. Ini adalah ikan masin tersedap dari yang pernah saya makan, pemirsa. Untuk buncis ni saya potong serong ya, pemirsa, macam ini ya. Jadi untuk potong buncis ni saya tak guna apa nama dia tu? Tempat potong daging tu ya, apa tu? Jadi kita potong serong, lepas tu kita perah dengan garam ya. Kenapa kita kena perah macam ni? Sebab buncis ni dia ada sedikit bau, pemirsa. Setengah orang ada yang dia buat macam ni dengan air panas, tapi saya tak guna air panas sebab kalau kita guna air panas nanti zat hijau dia ni dah berkurang vitamin dia. So, kita perah macam ni dengan garam. Biasanya saya basuh satu kali ya, pemirsa, lepas perah dengan garam macam ni. Oke. Untuk bahan yang saya guna ni, bawang merah, bawang putih dengan cili, saya akan tumbuk dulu ya. Oke, pemirsa ya, agaknya minyak kita sudah panas. So, mula-mula kita akan goreng dulu ikan teri dikit-dikit, badan nyeri karena rematik ya. Oke ya, ini ikan teri kita, ikan bilis kita tepikan saja. Sudah sedikit lebih masak, pemirsa, tapi belum hangus ya. Kalau sudah macam darling telur saya. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita tumbuk ya. Oke ya, pemirsa, sekarang kita masukkan carrot ya, atau wortel kita. Oke, sekarang kita masukkan sayur beans atau buncis kita ya. Oke ya, sekarang kita tambahkan garam pula. Kenapa, Mboy? Gigi Mboy kan, Nako? Kenapa gigi kakak, Mboy? Gigi pun baru dua, ya gigi kakak. Oke, pemirsa ya, agaknya sayur beans kita sudah masak. Sekarang saya mau angkat. And then kita boleh goreng ikan masin kita ya. Saya angkat dulu. Oke, saya akan mulakan goreng ikan masin kita ya. Oke, pemirsa, inilah dia masakan saya sudah selesai ya. Sayur kubis. Sayur kubis pula. Sayur beans saya tumis dengan ikan masin goreng. Cukuplah, pemirsa, untuk makan hari ini ya. Kita mau makan dulu. Happy. Oke, pemirsa, sekarang kita akan buka ya hadiah. Jadi paket ini, barang ini datang dari Raudatul Shifa yang ada di Selangor. Selangor, cakap aku. Selangor. Apa agak-agaknya ya, Naku? Ayo kita buka. Duduk, Naku, jangan berdiri. Ayo kita buka. Oke.
Sekarang kita buka untuk Raudatus. Terima kasih banyak ya, Dek. Barangnya semalam petang sudah sampai. Jadi untuk mengatasi corona, darling saya. Kumpulin nama nampak. Darling saya semalam basuh dulu pakai ini. Lepas itu kita jemur dulu 2 jam. Tapi tak kalah kita ambil dari encik postman-nya. Terus kita basuh depan mata dia. Tak ada. Kita tunggu dia pergi dulu. Baru kita basuh lah. Nanti dia ingat, oh, dia ingat saya dibawa virus ke. Ya kan? So, itu tak boleh cakap siapa yang bawa, siapa yang tak bawa, tak boleh cakap. Tak boleh nampak. Iya betul. So sekarang kita nak buka ya, Dek. Terima kasih banyak ya, Dek. Buka sayang. Ini awal bonus pun dah kita beli. Apa kakaknya ya? Ayo. Ayo kita buka dah. Ayo juga kam. Ambil mata yang apa ini nak? Jadi kita bukanya ini pada pagi pemirsa. Nah, saya ini pakai kunci. Ibu. Ibu. Siapa kita naik rumah? Ya mandi lah. Apa ya, Dek? Tuh, Man. Apa gagaknya ini, Min? Ini, Min. Oh. Apa ini? Ini, Amerika. Tak tahu lah. Apa ini, Man? Oh, yo, masker lah. Ini masker aja lah. Oh, ini. Ah. Ini bag lah. Ah, ini bag. Ini masker. Nah, ini masker, bukan masker. Ini masker untuk kecantikan, letak muka. Ini lipstick. Lipstick tuh. Yo, ada lipstick. Ye, ini perempuan ni lah. Ini apa? Tapi apa? Ini Amerika. Oh, hey, sabi. Ini macam apa? Ini kerupuk. Nanti kita akan cuba. Ibu pun masih sedap. Kan? Memang. Jadi Siva ini berniaga ya pemirsa, kita boleh order. Jadi dia jual perbalang macam ni, tapi saya tak tahu yang berapa harganya. Siapa buka saya ini? Ini krim. Buka yang krim lah ini semua ini. Tan. Ini cuma krim lah untuk perempuan. Dia owner dari ini. Satu brand lah. Hmm. Ini perubahan ni lah. Oh ini ya. Owner dari Amerika ya mungkin. Saya pun belum tahu produknya pemirsa. Yang ini saya belum pakai produk. Jadi saya kalau ada yang pakai produk ni, Amerika, coba bagi apa? Bagi feedback dengan saya. Macam mana produk dia ni? Best. Saya belum pakai. Apa ini? Sedap. Rasa dia pedas manis saya. Ini di Indonesia pun saya pernah makan loh. Sudah kan? Nah, ini pemirsa boleh kalian order delivery ya. Nanti saya akan hubung nomor WhatsApp dengan Facebook dari Siva kalau kalian mau order makanan ini. Dia juga menyediakan banyak sekali resepi makanan, jadi kalian boleh order. Apalagi ya, kalau kita masa lockdown macam ini pemirsa tak boleh keluar. Gigi pun dah tengok Ami makan dengan sudah pak? Tidak betul lah. Dia ada kacang, ada macam kerupuk, ada ikan bilis. Dan ini untuk lalap. Biar mak ini makan dulu itu biar simpan. Nah, ini simpan. Ini makan dulu ini tengok. Ami anggap sendiri makan. Hey. Ini sudah. Ini simpan semua biar kijali. Okey, itu saja pemirsa. Bosan kita hari ini ada 2 barang. Makanan dari Sifan. Makan, Ma. Mana ada produk Amerika, saya belum pakai pemirsa. Jadi saya tidak tahu cakap apa ya. Tapi kalau ada yang sudah pakai produk ini, bagi feedback nanti di kolom komentar ya. Dan makanan ini memang sedap. Sedap, Pak. Kalau mau order, boleh order ya. Terima kasih banyak ya, Dek. Tapi ini tak boleh makan untuk nasi lah. Normal duduk macam tengok TV makan. Terima kasih banyak ya, Dek. Itu saja unboxing kita untuk hari ini. Ya. Saya dapat 1 lipstick, 2 masker. Lepas itu ada 1 bag. Bag dari, ini bag makeup pemirsa. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana, ini boleh kita letak dalam bag makeup-makeup ya. Lepas itu saya dapat apa ini ya? Second hands.
Minta mana? Minta Amma lah, nanti Amma udah cantik lah. Macam Angelina Jolie nak ku. Wah, apa tu jana ya? Mi? Beli untuk Ami lah. Kenapa, Ma? Bahasa apa pun ingredients? Messes into hands and between finger. Oh, messes into hands. Finger tangan. Oh, maknanya semua ini untuk tangan lah. Jari, finger dulu. Oke, nanti saya baca lagi lah ya pemirsa. Saya dapat ini untuk tangan ya. Saya rasa semuanya ini untuk tangan. Ah, iyalah protecting softener. Cream ah. Tangan, ah, iya nak. Oh, ini untuk menjaga kelembutan. Ya, udah semua sayang. Terima kasih ya deh Siva, semoga Siva pun dilimpahkan rezeki dan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit terutamanya ya. Virus yang tidak menguntungkan sama sekali ini yang masih bertahan di negara Malaysia tercinta ini. Jadi itu saja unboxing kita hari ini, terima kasih, jumpa lagi di lain video, bye bye. Nampaklah Mama. Nampaklah, Hamilah nomor satu nampak.